Humas Kelurahan Meruya Selatan Aibtu Suharyanto, pimpin keberangkatan korban masa kebakaran Taman Kota Kembangan Utara yang akan menuju Balai Kota Jakarta dengan titik kumpul di Jalan Taman Kota Kembangan Utara Jakarta Barat. Masa yang akan berangkat kurang lebih 300 orang dengan menggunakan mobil komando 1 unit, metro mini 10 unit, mobil pick up 8 unit, dan mobil pribadi 8 unit. Kapolsek Kembangan memberikan himbauan kepada para pendemo eks kebakaran yang akan berangkat ke Balai Kota, serta mengikut sertakan personil tertutup sampai lokasi aksi guna mengetahui perkembangan dan melaporkan hasil pertemuan. Demikian dilaporkan oleh Binmas Meruya Selatan Aibtu Suharyanto. Salam Tribrata.